Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Transaksi Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan lebih dari 20 wanita mendapatkan uang transaksi mencurigakan dari Ahmad Fatona. Besar transaksi yang mencurigakan tersebut berkisar 40 juta hingga 1 miliar rupiah. Bukan narkoba, seorang warga asing ditangkap di Bandara Hang Nadiem Batam. Petugas menyita ribuan pil ekstasi yang disimpan di dalam tas pinggang tersangka. Dan keberadaan sejumlah perempuan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Ahmad Fatona mencuat setelah KPK memeriksa beberapa perempuan, yaitu Ayu Ashari dan Tri Kurnia Puspita. Hari ini beredar informasi bahwa KPK kembali memanggil seorang perempuan bernama Dewi Kirana. Kita akan bergabung dengan Heranov Al-Bashir di gedung KPK. Heranov.